One Piece versi live action baru saja memecahkan sebuah rekor di layanan streaming Netflix. One Piece menjadi serial Netflix paling banyak ditonton mengalahkan Stranger Things dan Wednesday. Dalam pekan pertama penayangannya, One Piece sudah menjadi nomor 1 di 84 negara. Rekor menakjubkan ini hanya mampu dibayangi oleh Stranger Things musim keempat dan Wednesday. Itu pun keduanya hanya mampu menjadi nomor 1 di 83 negara. One Piece membuktikan kekuatan besar para nakama yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Serial yang diadaptasi dari manga karya Eiichiro Oda ini bahkan mematahkan kutukan soal peralihan anime ke live action yang selalu gagal bersinar di pasaran. One Piece menghadirkan cerita tentang kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Bersama teman-temannya, Luffy mengarungi lautan untuk menemukan harta karun terbesar One Piece. Versi live action One Piece menghadirkan Inaki Godoy, Makenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, dan Taz Skylar sebagai pemeran utamanya. One Piece versi live action sudah tayang di Netflix sejak tanggal 31 Agustus lalu dengan total 8 episode.